Koros apa King Cobra? Virus ya no? Alon-alon sepenjang, jenis banget. Oh. Buntutnya gue gede darah mati. Gara-gara diukur man liek pinggi ya. Kita mau perjalanan jauh ini malah harus pertebal perut terus biar tidak ada harga ini tetap menu melora ya yo mengundi laimu ini just for you my friend, jumpa lagi channel Wanto Goyang 212 manusia goblok seru bakal. Oke, ini sudah titik wan sini pun kita badai kontur. Iya, ada lagunya Tepampun Wancini pun kita bade kondur nanti kayu mana aturakan sugeng mungkin tumukin dalam itu lagu-lagu anak-anak kecil. Ini sudah tiba waktunya untuk kita merilis King Cobra yang kemarin kita dapat man. Karena kemarin kita pulang juga sudah terlalu sore sih lah ya, jadi kita berubah pikiran ya, kita berubah pikiran. Jadi nggak perlu karantina yang lama man, daripada ularnya stres kalau lama-lama nggak mau makan, karena dia kan keadaan baru bertelur. Biasanya kan mogok makan, biar alam yang menguji dan mendidiknya supaya menjadi anak yang pintar. Iya dong. Nah, jelas. Dan ini kalau kita lebih dini melepas
kita tidak terlalu banyak resiko, Bo. Iya, jelas. Kita tidak harus mengurus surat izin, surat SKCK, ya, surat kopi, surat pindah. Jadi kita nggak perlu ngurus. Iya, iya. Kita langsung oper aja. Iya. Kalau sampai di sini menginap sampai 24 kali 1 jam. Suruh lapor. 24 jam. Iya. Iya. Kita wajib lapor, iya, Bo. Nanti dimarahin Pak Lurah, Bo. Dimarahin Pak Lurah, kita harus ngurus SKCK dan KK. Yang apa pasti surat vaksin juga. Iya, vaksin itu yang lagi sulit untuk kita dapatkan, Man. Orang metu. Oke. Jalan. Yang motor ge. Yes. Ready. Mbok masih ngarep batu weng lah. Aku kan ngingini bos. Bos. Kan aku main ngurep ketok, Man. Heh. Yuk, jalan. Jalan cuy, aku. Apa bro? Panas, Man, perjalanan kita masih jauh, Man. Tuh, masih di atas gunung, kita nge-es-nge-es dulu, Man. Namanya es cawet, Man. Es cawet. Es cawet. Kita tujuannya masih kebun. Eh, cendolmu udah tiba ke cendolmu. Ngiman cendolnya, Man. Cendol tiba, eh, Man. Perjalanan masih 3 jam, Man. What? Ini naik. Nih, ini Mas Karman. Mas Rendo dulu. Oh, siap. Ya. Masih jauh sekali, Man. Demi keamanan dan keselamatan semuanya, Man. Nggak terlalu masak. Habis 4 gelas anjing. Habis 4 gelas orang pinggiran. Lihatlah dan buka. Lihatlah dan buka mata hatimu. Melihat tempat aku lagi ngantuk. Lanjut perjalanan cuy. Man, buri be man yang ngarep, Pak. Masih perjalanan lagi lah, mumpung masih siang, tunggu waktu sini tepat. Iya, biar gak kelamaan. Oh, kalau situ kayak gini bareng, Pak. Kan? Teman-teman, sekarang kita akan rilis di tempat ini karena di sana itu masih lembah dan ini adalah rentetan baru pohon seruling di sana. Pohon seruling kan seruling bambu. Bambu. Pohon seruling ke sana lurus di sana. Kita rilis di sana aja. Oh. Iya. Daripada kita turun di sana juga ini ada pengairan juga dari kanan kiri juga pengairan juga. Iya. Karena bisa dilihat nanti, Man. Karena ini juga jauh dari peradaban manusia, Man. Jauh dari peradaban manusia. Atau di bawah sana, Man. Kita jauh juga tuh, nanti motor-motoran naik turun gunung, Pak. Iya, siap. Kita lepas aja, Pak. Enggak usah action-actionan. Enggak usah action-actionan, Pak. Langsung lepas aja, Pak. Nih, Man. Selamat jalan, salam lestari. Silakan kamu berkembang biak di alammu sendiri. Carilah habitat yang bagus di situ. Oke, jadi biarlah dia berkembang di tempat yang lebih nyaman, jauh dari peradaban manusia. Semoga ini nanti bisa berkembang biak lebih banyak lagi dan bisa membantu populasi alam, ekosistem. Yeah. Ekosistem. Oh, iya gitu lah. Iya, Pak. Iya, Bos. Ya kayak gua ngomong salah enggak masalah. Biar rantai makanan itu tetap terjaga. Iya, ya ora putus. Biar alam ini tetap lestari. Amin. Jadi
itulah hasil jerih payah Mbak Gueng, tetap Mbak Gueng tetap rilis. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa subscribe dari channelnya si Raja Jin dari Pluto. Pencitraan, Mas. Tetap channel Lontok Gueng, 212 manusia goblok 1000 akal. Salam Blood Cool.